Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menayangkan sebuah video baru di channel ini. Nah, bagi Anda yang pernah berkunjung ke daerah Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, mungkin pernah melihat bangunan ini. Bangunan berbentuk tugu ini letaknya di pinggir jalan raya dekat pusat pertokoan di Bayah. Nah, sekilas bangunan ini memang seperti kurang menarik untuk dikunjungi karena tidak ada tulisan maupun petunjuk apapun di sekitar tugu ini. Padahal tugu ini mengandung nilai sejarah perjuangan yang sangat tinggi ketika bangsa Indonesia sedang melawan penjajahan Jepang. Bangunan ini dibangun oleh seorang tokoh revolusioner sekaligus mantan ketua PKI pada tahun 1921. Dia adalah Tan Malaka. Nah, Tan Malaka ini pada masa penjajahan Jepang ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Maka tak heran jika kemudian Tan Malaka diangkat dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan keputusan presiden atau kepres nomor 53 pada tanggal 28 Maret 1963 dan kemudian menimbulkan kontroversi pada puluhan tahun yang silam. Latar belakang pembangunan Tugu Tan Malaka yang kemudian dikenal sebagai Tugu Romusa ini adalah sebagai tugu peringatan terhadap kekejian tentara Jepang yang telah menghabisi para tenaga kerja paksa atau Romusa. Tentara Jepang tidak segan-segan menembak mati para pekerja Romusa yang menentang ataupun yang sedang menderita sakit. Bahkan orang yang berniat untuk melarikan diri juga turut ditembak mati. Tragedi ini berawal dari pembangunan jalan kereta api oleh tentara Jepang dengan maksud untuk eksplorasi dan untuk alat transportasi angkutan batu bara yang diambil di daerah Bayah. Daerah ini merupakan salah satu penghasil tambang batu bara sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk mewujudkan proyek jalan kereta api ini, maka tentara Jepang mendatangkan para pekerja Romusa yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, proyek ini dimulai pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1943 dan mulai digunakan yaitu pada tahun 1944. Tidak hanya mendatangkan para pekerja paksa dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, juga tentara Jepang atau pemerintahan Jepang itu mengambil juga tenaga kerja paksa ini dari Jawa Timur. Nah, ternyata tentara Jepang pun mempekerjakan orang setempat, yaitu orang Bayah, sampai ke Serang, Banten, untuk ikut kerja paksa membangun rel kereta api. Hingga tercatat jumlahnya seluruhnya itu mencapai 93.000 jiwa yang juga tewas akibat kekejian tentara Jepang. Sebagian para pekerja paksa mengalami penderitaan akibat siksaan dan bekerja tanpa mendapatkan makan maupun upah
hingga banyak yang menentang dan menderita sakit. Para pekerja yang menentang dan menderita sakit itulah yang kemudian ditembak mati oleh tentara Jepang. Tugu Romusa ini yang terletak di Jalan Raya Malingping Bayah dibuat oleh Tan Malaka untuk mengenang peristiwa itu. Hingga saat ini jalan kereta api tersebut masih bisa kita lihat. Panjang rel kereta api ini dahulu adalah sepanjang 90 km, akan tetapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Begitu pula dengan stasiun kereta api yang terletak di pantai Pulau Manuk, juga hanya tersisa puing-puing saja. Saksi sejarah yang ikut menjadi tenaga kerja paksa mengungkapkan penderitaan pada masa itu. Para pekerja tidak diberikan baju yang layak, hanya menggunakan celana yang terbuat dari bahan karung goni. Tanpa diberikan upah maupun makanan dan sering menerima tindakan penyiksaan dari tentara Jepang. Sehingga tidak sedikit para pekerja Romusa ini yang mencoba melarikan diri, namun langsung ditembak mati oleh tentara Jepang. Begitu pula yang menentang dan menderita sakit juga menerima perlakuan yang sama. Setiap hari banyak bergelimpangan jenazah korban kekejian tentara Jepang. Kemudian jenazah tersebut dimakamkan secara massal di tepi pantai Pulau Manuk Bayah. Setelah kita mengetahui latar belakang sejarah berdirinya Tugu Romusa ini, mungkin kita bisa membayangkan betapa menderita dan beratnya perjuangan rakyat Indonesia pada masa itu untuk meraih kemerdekaan negara Indonesia tercinta. Semoga tayangan ini bisa menambah informasi dan pengetahuan, khususnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua yang belum mengetahui sejarah Tugu Romusa ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.